Halo, assalamualaikum sahabat anggrek. Di depan saya ini ada beberapa macam bunga anggrek dendrobium yang sedang berbunga cantik. Tahu nggak sahabat tipsnya agar anggrek bisa berbunga cantik seperti ini? Untuk tips yang utama adalah kesabaran. Jika sahabat anggrek ingin mendapatkan anggrek yang subur, anggrek yang sehat dan bisa rajin berbunga seperti ini, sahabat anggrek harus sabar, rajin dalam dan telaten dalam merawatnya. Sebenarnya anggrek ini diletakkan di bawah gavalum, ya sahabat. Tapi karena kebutuhan anginnya tercukupi dan kebutuhan sinar mataharinya juga terpenuhi, akhirnya anggrek ini bisa tumbuh subur dan sehat. Apalagi diletakkan di dekat kolam ikan seperti ini, jadi lebih fresh gitu, lebih seger untuk suhunya. Anggrek-anggrek ini terkadang juga disiram dengan air kolam ini, ya sahabat. Nah, selain itu juga diberikan pupuk minimal 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Pupuknya sederhana, hanya NPK mutiara dicampur dengan air cucian beras, terus direndam 2 malam, lalu disiramkan ke akar-akarnya, ke akar dan media tanam. Untuk pupuk pembungaan terkadang memakai ganda silbe, ya. Itu untuk pupuk yang paling murah dan ekonomis, dan disemprotkan ke bagian daun, batang, serta akar. Penggunaannya juga 2-3 minggu sekali, ya sahabat. Sebenarnya untuk anggrek itu, kalau kebutuhan agroklimaknya terpenuhi, dia bisa tumbuh dengan subur dan sehat. Kebutuhan cahaya, kebutuhan air, pemupukan, penyiraman, seperti itu, dia bisa tumbuh subur dan rajin berbunga. Baiklah, segitu dulu video dari saya. Semoga memberikan sedikit tips atau wawasan ke pecinta anggrek ataupun pecinta bunga. Baiklah, assalamualaikum.